Nah guys, di episode kali ini nampaknya Papa Arga berusaha untuk menyelidiki dari mana sebenarnya Mama Dinda mendapatkan foto tentang Vanessa dan juga Andi di sebuah kamar hotel. Karena Papa Arga tidak ingin ya guys, Vanessa terus-terusan difitnah dan dituduh seperti ini. Dan hal ini justru malah membuat Bunda Safira ikut-ikutan kepikiran dengan masalah yang dihadapi oleh Vanessa. Dan Papa Arga tidak ingin ya guys melihat istrinya kesusahan seperti ini. Nah guys, semoga saja secepatnya Papa Arga bisa berhasil menemukan bukti bahwa semua ini hanyalah settingan Mama Dinda dan juga Andi saja. Selama ini mereka telah bekerja sama untuk memisahkan Rama dan juga Vanessa melalui Andi. Entah apa ya guys yang akan terjadi jika nantinya Papa Arga benar-benar berhasil membuktikan akan hal ini di depan semua orang, bahwa ternyata selama ini Mama Dinda lah yang jahat. Di saat Vanessa berusaha untuk berubah menjadi lebih baik, Mama Dinda malah bersikap seperti ini kepada Vanessa. Kira-kira apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa untuk saksikan terus kelengkapan ceritanya hanya di sinetron Love Story di seri setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.